Rencana pembuatan embung di bendungan Kelurahan Lawe-Lawe dilakukan untuk menambah pasokan air baku mesin pengelolaan air bersih. Namun, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Sodikin di ruang kerjanya menyampaikan, kegiatan perluasan embung tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat, karena pemerintah daerah masih ada konfirmasi dari pihak Pertamina. Ya, terutama mengatasi ketika kita mau kemarau. Nah, kemudian beberapa waktu lalu kita rapat dengan Pertamina, kemudian dengan PHKT, kemudian dengan Perumda, ya bagaimana kita memaksimalkan embung yang ada di lokasi sekitar bendung. Terkait letak atau keberadaan lokasi pipa gas yang tertanam di dalam tanah di kawasan bendungan, Adel Balikpapan TV.